Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun. Wa salatul jama'ati utawi salat jama'ah lirrijali kaduwe piro-piro wong lanang fil faraidi ing dalam piro-piro fardu ghairil jumu'ati kang saliyane jumat sunnatun iku sunnat mu'akkadatun kang den kukuhaken. Sunnatun iku sunnat mu'akkadatun kang den kukuhaken indal musannifi ing dalam sandingi musannif war rafi'i lan imam rafi'i wal asahulan utawi kang asah qaul asah indan nawawi ing dalam sandingi imam nawawi annaha iku satuhune salatul jamaah fardu kifayatin iku fardu kifayah wayudriku lan nemu al makmum sapa makmum al jamaata ing jamaah ma'al imami ing dalam sertane imam fi ghairil jumuati ing dalam sakliyane jumat malam yusallim ing dalam selakine durung salam sapa imam at taslimata kelawan salam al ula kang pertama wa illam yaqut lan senajan ora lungguh sopo makmum ma'ahu ing dalam sertane imam wa yudriku lan nemu al makmumu sopo makmum al jamaata ing jamaah ma'al imami ing dalam sertane imam fi ghairil jumaati ing dalam saliyane jumat malam yusallim ing dalam selakine durung salam sopo imam atas limata kelawan salam al ula kang pertama wa illam yakut lan senajan ora lungguh, durung lungguh sapa makmum ma'ahu ing dalam sertane imam. Amal jama'atu anapun utawi jama'ah fil jum'ati ing dalam jum'at fa fardu ainin mongko iku fardu ain. Wala tahsululan ora hasil apa jama'ah fil jum'at bi aqalla kelawan luwi kitik min rakaatin saking sak rakaat. Wala tahsululan ora hasil apa jama'ah fil jum'at bi aqalla kelawan luwi kitik min rakaatin saking sak rakaat. Wa yajibu lan wajib 'alal ma'mumi ing atase makmum ayyan wiya apa yen to niat sapa makmum al iktimama ing amri makmum awil iktida'a utawa anut bil imami kelawan imam. Wajib lan wajib alal makmum ngatasi makmum opo ayan wiya yen to niat sapa makmum al iktimama ing amri makmum awil iktida'a utawa ing anut bil imami kelawan imam. Wala yajibu lan ora wajib ta'inuhu opo nertanto akan imam bal balik yakfi cukup opo al iktidau anut bil hadiri kelawan imam kang hadir wa illam ya'rifu lan senajano ora kenal sopo makmum hu ing imam fa in ayyanahu mongkolamun nanto akan sopo makmum hu ing imam wa akhto alan luput sopo makmum ya batalat. Fa in ayyanahu mongko lamun nentoaken sapa makmum hu ing imam wa akhto alan luput apa ta'in ya batalat mongko batal salatuhu apa salate makmum illa inin dommat angin lamun dadi kumpul ilaihi maring ta'in isyaratun apa isyarah biqaulihi kelawan dawe makmum nawaitul iktida'ah bi zaidin hadza nawaitu niat sapa ingsun al iktida'ah ing anut bi zaidin kelawan zaid hadza rupane wong kang hadir iki
Fabana nuli pertelo sopo Zaid amron iku amar. Nah, fatasihu mongko saopo solatuhu. Fabana nuli pertelo sopo Zaid amron iku amar. Fatasihu mongko saopo solatuhu. Dunal imami ora se imam. Nah, ini kelanjutan dari yang atas. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wiyal ittimama dunal imami ora imam. Fala yajibu mongko ora wajib fi sihatil iktidai ing dalam asai anut bihi lawan imam fi ghairil jumu'ati ing dalam sa'liyani Jumat. Apa niyatul imamati niat dadi imam? Fala yajibu mongko ora wajib fi sihatil iktidai dalam sayanut bihi kelaman imam fi ghairil jumati dalam liyane Jumat. Apa niyatul imamati niat dadi imam? Bal balik hiya utawi niyatul imamah, bal balik hiya utawi niyatul imamah mustahabbatun iku den sunnataken fi haqqihi dalam haqqi imam. Fa illam yanwi moko lamun ora niat sapa imam, fa salatuhu mongko utawi salate imam furada iku ijen. Fa illam yanwi moko lamun ora niat sapa imam, fa salatuhu mongko utawi salate imam furada iku ijen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasal ini menjelaskan tentang jamaah, sholat jamaah. Yang pertama itu adalah hukum jamaah. Bagaimana itu hukumnya? Wa sholatul jamaati lirrijali fil faraidi ghairil jumu'ati sunnatun mu'akkadatun indal musannifi warrafi'i. Jadi sholat jamaah bagi orang laki-laki di dalam sholat fardu selain sholat Jumat itu hukumnya sunnah mu'akkad menurut musannif dan imam ar-rafi'i. Wal asahu indan nawawi annaha fardu kifayatin, namun pendapat al asah menurut imam an-nawawi hukumnya sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau al asah menurut imam nawawi sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Wa yudrikul ma'mumu al-jama'ata ma'al imami fi ghairil jumati ma lam yusallim at-taslimatal ula wa illam ya'ud ma'ahu. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan pahala berjamaah. Artinya seorang makmum itu bisa mendapatkan pahala berjamaah bersama imam pada selain sholat Jumat selama sang imam itu belum melakukan salam yang pertama, walaupun yang makmum itu belum sempat duduk bersama imam. Jadi asalkan imamnya itu masih belum salam yang pertama, kok ada orang niat bermakmum dengannya, maka itu masih dapat pahala jamaah. Wa illam yakut mahu, meskipun sang makmum tadi belum sempat duduk bersama imam, jadi tetap mendapatkan pahala jamaah, dianggap berjamaah. Amal jama'atu fil jumu'ati fa fardu ainin wa la tahsulu bi aqalla min rak'atin. Sedangkan hukum berjamaah di dalam salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Kemudian tidak bisa hasil salat Jumat itu, jamaah salat Jumat itu kurang dari satu rakaat. Jadi kalau nutut satu rakaat itu masih dianggap. Tapi kalau kurang dari satu rokaat, maka itu tidak dikatakan jamaah, karena tidak bisa hasil jamaah sholat Jumat dengan kurang dari satu rokaat. Kemudian kewajiban-kewajiban di dalam jamaah. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wiyal ittimama awil iktida'a bil imami. Jadi bagi makmum wajib niat menjadi makmum atau niat mengikuti imam. Jadi kalau makmum ini wajib
niat menjadi makmum atau niat ikut imam. Ini kalau makmum. Wala yajibu ta'inuhu bal yakfi al-iktida'u bil hadiri wa illam ya'rifu. Kemudian tidak wajib menentukan imam yang diikuti. Bahkan cukup niat bermakmum dengan imam yang hadir, walaupun dia itu tidak mengenalnya. Pokok siapa yang menjadi imam di depannya itu ya tidak harus ditentukan, tidak wajib. Jadi cukup mengikuti imam yang hadir di situ. Fa in ayyanahu akhta'a batalat salatuhu. Kemudian jika seorang makmum itu menentukan sang imam dan ternyata keliru, salah, maka sholatnya itu batal. Kalau ditentukan saya mau mengikuti imam Zaid, kok ternyata imamnya itu bukan saya tetapi Umar, nah, maka itu dianggap batal sholatnya. Illa idin dommat ilaihi isyaratun biqaulihi nawaitul iktida'a bi Zaidin hadza fabana amron fatashihu. Kecuali jika disertai dengan isyarah, kok ada orang takyin, kemudian takyinnya itu salah, tapi di situ ada isyarah. Semisal contoh, saya niat bermakmum pada Zaid, yaitu orang ini. Nah, isyarahnya ini, orang ini. Bi Zaidin hada, ada hadanya itu. Nah, namun ternyata dia yang menjadi imam itu adalah Amar, maka sholatnya tetap sah. Jadi kalau ada takyin, ada takyin menentukan imam kok ternyata salah, tapi di situ ada isyarah, nah, maka nanti sholatnya meskipun terdapat kesalahan dalam takyinnya, maka itu tetap dianggap sholatnya tetap sah. Kemudian dunal imami fala yajibu fi sihhatil iktida'i bihi fi ghairil jumati niyatul imamati. Kalau makmum tadi wajib niat menjadi makmum atau niat mengikuti imam. Tapi kalau imam tidak wajib dia itu niat menjadi imam untuk mengesahkan bermakmum padanya di dalam selain sholat Jumat. Kalau imam tidak wajib asalkan di situ bukan sholat Jumat. Bal hiya mustahabbatun fi haqqihi fa illam yanwi fa sholatu furada. Kalau imam itu hukumnya tidak wajib niat, tapi niat menjadi imam itu hukumnya sunnah, disunnahkan baginya, artinya disunnahkan bagi imam niat menjadi imam. Fa illam yanwi, jika dia itu tidak niat menjadi imam, fa sholatuhu furada, maka sholatnya itu dihukumi sholat sendirian, jadikan iman. Jadi sama-sama, kalau ada orang bermakmum ya imam itu niat menjadi imam agar mendapatkan pahala jamaah. Kalau tidak niat maka sholatuhu furada, maka sholatnya itu dianggap dihukumi sholat sendirian, artinya ya fadilah jamaah tidak didapat. Wa yajuzu ayya tammal hurru bil abdi wal balighu bil murahiki wallahu a'lam bisawab.